Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para Raycasters semuanya. Kali ini kita akan unboxing semua paket yang kemarin pernah kita hantung online. Sebelum kita unboxing semua paketnya, saya harap semua sudah mengklik tombol subscribe. Jangan lupa komen yang baik-baik, like, lalu share ke teman-teman sekalian agar channel ini akan semakin semangat lagi, semakin berkembang, dan pastinya dalam menyajikan konten-konten berupa hal-hal yang menarik. Sekalian, langsung saja kita akan unboxing. Yang kita tunggu. Satu, ayo, lagi. Ada tiga paket. Paket yang pertama ini adalah paket hadiah ulang tahun saya dari istri saya. Nah, ini ya. Saya nggak tahu nih apa hadiahnya. Tapi ini kado yang sangat spesial dari istri saya. Asik. Itu yang apa ya? Nah, ini paketan kita dari Shopee kan? Dua ini paketan COD Shopee juga. Cuman ini nggak tahu nih kenapa agak-agak buluk-buluk. Langsung saja John, senjata paling ampuh. Unboxing. Teman-teman sekalian ya, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu dijaga kesehatannya. Jangan lupa di rumah aja, jika keluar terpaksa cuci tangan kalian. Gimana ini Pak? Cuci tangan kalian agar terhindar dari bakteri dan virus-virus corona. Paketan ini kalau nggak salah delay John. Sekarang ini delay semua paket kayak pesawat. Ayo buka ya. Oh, merengut. Oke John. Kenikmatan yang hakiki itu ketika membuka paket. Wangi paket itu beda. Nah John, ini nama saya. Oke. Paket yang gergaji besi. Lanjut. Paket Shopee. Nah, kotaknya sama-sama aja gitu aja ya. Jangan lupa John subscribe, jangan subscribe dan sudah subscribe lalu di non subscribe kan lagi. Aduh, kasihan sekali saya. Kemarin 538, berkurang lagi 537. Kayaknya enggak senang dengan konten-kontennya. Ya, namanya berkarya aja, apa adanya. Ngedit aja ya begini-gini, yang dipakai HP. Susah sekali John. Susah John. Barbar ini. Jangan. Ih, ini juga paket. Majorit di Chrome. Fokus antara Mercedes. Ini 13 cups. Kosong John paketannya. Kosong. Songko, buang. Mercedes MMGT. Lalu paketan ultah saya dari istri saya tercinta. Itu John ya, enaknya punya istri kalau ngerti yang namanya hobi. Asik.
kita suka diecast, selalu dibelikan diecast. Adonya aja apa adanya nih kotaknya. Nah ini nggak bisa breaking. Ini mantap boxer. Ini kotak yang pernah kita unboxing kan ini dipakai oleh istri saya buat ngepack, buat packing apa diecast-diecast yang dibelinya. Kita lihat apakah dia mengerti fokusan saya. Langsung John. Wih, ada boret, mantap, rapi sekali, rapi sekali. Aduh, nah buat-buatnya setol-setolan, setol-setol. Wih, mantap nih. Ada apa nih? Majority John. Wih, ini dia tahu kalau lagi booming ini, lagi viral. Ada Honda Civic Type R lagi. Ada apa? Ada tiga John, Honda Civic Type. Dan satu lagi ada Fiat. Ini akan viral nih, mobil pengganti Morris Mininya Andri Taulani. Oke John, ini kita akan review satu-satu ya. Kita review satu-satu ya. Bisa kalian lihat ini John, ada Fiat, ada tulisan 16 Fiat 500X. Kalian lihat ini detailnya nih, keren sih. Saya suka dengan Xbox sekarang ini, lagi gila-gila yang Xbox. Karena lumayan detailnya John. Ini ya bannya, ban Xbox ini kalau dari dekat kayak karet. Nah ini bagus nih depannya. Lihat tanda John. Nah John kelihatan nih. Nah oke. Di bawahnya, lihat di bawahnya John. Ah, ini sorry John, saya ngerekam pakai HP. Memang ada HP, nggak ada hal yang lain. Belum punya yang canggih John. Oke, ada ini apa sih namanya? Lupa. Chevrolet apa? Jaguar. Jaguar nih kayaknya John. Koreksi saya kalau salah John ya. Saya kurang mengikuti ini. Yang penting dia sport. Sport. Nih majority ada tulisan usia lebih dari 3 tahun boleh. Ada tulisan chrome seri, seri Mercedes. Bannya sangat keren John, bisa kalian lihat nih bannya, ban pelaknya keren racing. Ah, yang lebih keren lagi kalau lampunya dari Mika John, mantap, mantul, mantap betul. Belakangnya ada tulisan diimpor oleh CV Beril dan CO Jakarta. Ada tulisan Thailand ya John. Tulisan Thailand, emang dia made in Thailand. Oke langsung. Ada Mercedes-Benz, nah, seperti ini ya, series Mercedes-Benz, series Chrome. Bisa dibuka ini pintunya John, lambangnya lambang Mercedes. Ini keren sih. Lagi ini keren sih John. Nah, bisa kalian lihat nih, detailing lampunya, detailing logonya. Mantap. Ada kaca spionnya juga John. Spion yang mantap nih. Ini biasa. Usia 3 tahun tidak boleh. Harus lebih dari 3 tahun.
Oke, langsung ada 13 Certain Caps Maxi Taxi tulisan T2227. Peleknya ada di belakangnya ini tulisan nomor telepon yang ada ayam. Telepon. Ada nomor teleponnya nih ya. Ada tulisan di sini. Ada lampunya Certim Caps Australia ya. Toyota Hiace. Mantap, series Certim Caps Australia tulisan JRT ini mah. Boleh lah ini buat kalian. Seperti biasa ini ada biasanya ada tulisan apa ya? Tulisan Vietnam Thailand. Nah, ini ya. Ini sudah terbuka enggak ya? Oke, langsung John, berikutnya kita sudah pernah review nih karena ini kado spesial dari istri saya dan ini lagi viral kemarin, pasti dia nyari yang viral-viral ya. Lebih ngerti dari saya kayaknya. Honda Civic Type R majority John, karena saya penggemar majority sekarang. Serisnya ada 6 series ya. Ada Honda Civic, VW, Go, Porsche, Battle, Chevrolet, Dodge Challenge. Nah ya. Oke, John. Dan terakhir ada gergaji. Nah, ini amunisi saya, senjata saya untuk membuat diorama. Ini harganya 60, ada tulisan nama saya dan lain-lain, nomor HP. Ini mau saya review. Langsung apa? Kita review. Review. Nanti aja Johnnya, besok saja kita review. Oke John, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah nonton video ini. Terima kasih sudah ngasih komen, sarannya. Semoga kami bisa menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next time. Salam Daikaster. Salam Hamba Berdosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Berdosa.